Hasil drawing menempatkan Indonesia tidak atau menempatkan Indonesia tidak satu grup dengan Brasil maupun Argentina yang bisa menjadi langganan juara. Lantas seperti apa peluang Indonesia di grup A hingga strategi apa yang sebaiknya digunakan? Kita akan uh, mengulasnya Saudara bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Huta Galung. Bung Wesley selamat petang sehat selalu. Selamat petang Mbak Nilu. Ya, jadi Bung Wesley kalau Anda melihat peluang Indonesia untuk lolos di grup A ini bagaimana? Ya, saya sejak awal ketika Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah itu berharap kita semua tidak terlalu fokus pada undian. Karena kalau kita menghindari lawan A, lawan B, ya mending nggak usah ikut turnamen. Dan kalau kita katakan, "Wah, kita terhindar dari grup maut," gitu ya. Kita berhadapan dengan Ekuador. Jangan lupa, Ekuador itu di um, Piala Asia, eh Piala CONMEBOL, Piala Amerika Latin U17 itu itu mengalahkan Argentina di kandang lawan 1-0 bisa uh, berseri menghadapi Brazil, memukul Chile juga 3-0 di, di kandang lawan. Jadi Ekuador sebagai peringkat dua CONMEBOL atau Amerika Latin U17 itu bukan lawan yang mudah dan bisa kita katakan lebih peringkatnya di bawah Brazil ataupun Argentina. Jadi tidak semudah yang dibayangkan orang bahwa Indonesia terhindar dari grup maut ini tiga-tiga lawan kita, Mbak lo punya posisi penting di Piala tujuh belas di negara mereka masing. Oke, jadi peluangnya uh, gimana kalau gitu? Saya pikir peluang kita itu masih tetap ada selama bola kita katakan bundar, kita bermain dengan keyakinan, kita punya strategi yang uh, siap. Meskipun saya benar-benar berharap waktu yang tersisa itu dilakukan oleh Coach Bima untuk persiapan tactical game, karena kalau masih melakukan seleksi di Jerman, katanya kan akan ada lagi dua pemain diaspora akan melakukan seleksi lagi di situ. Kapan akan terbentuk tim inti untuk bersiap menghadapi tiga lawan? Minimal tiga lawan dulu deh. Kan ini lawan yang yeah. berbeda karakter dari Amerika Latin, dari CONCACAF dan dari Afrika. Itu berbeda-beda karakter uh, gaya bermainnya. Oke, okay. yang paling perlu diwaspadai dari tiga uh, calon lawannya itu uh, yang mana? Saya ingin sekali mengatakan mungkin Panama yang paling uh, kualitasnya paling rendah dibandingkan uh, Ekuador maupun Maroko, tapi kalau mereka masuk semifinalis CONCACAF uh, U17, ya pernah dikualifikasi, di kualifikasi pernah bermain seri melawan Meksiko meskipun kemudian kalah lawan Meksiko di semifinal dan Meksiko juara. Tapi tim ini nggak bisa dianggap enteng karena semua lawan kita, Mbak Nilo, itu ikut kualifikasi dan tampil di yeah. uh, putaran final U17 di negara di kualifikasi zona mereka. Kita kan nggak lolos untuk yeah. masuk Piala Asia U17. Kita nggak berkompetisi untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia ini, jadi harusnya kita butuh waktu lebih panjang dalam membersihkan tim ini. Mm -hmm. Jadi, yang paling perlu untuk dipersiapkan apa dari sisi apanya ini? Saya pikir sudah pantasnya Coach Bima dan tim itu uh, sebagai tim pelatih menetapkan pemain pilihannya. Udahlah, okay. jangan coba-coba lagi. Jangan seleksi-seleksi lagi, karena waktu waktu berjalan terus, hmm. uji coba di Jerman saya, saya berharap ketemu tim yang karakternya cocok. Hmm. Mereka uji coba uh, TC di Jerman, lawan yang hadapi ada dari Afrika, dari Ketun Kakaf, dan dari Amerika Latin. Nah, lawan dari Jerman mana nih yang cocok untuk menghadapi tiga karakter tim yang bukan karakter Eropa? Itu jadi ujian juga bagi tim uh, pelatih kita, tim teknis hmm. di PSSI untuk memilih lawan yang cocok. Untuk menguji pemain pilihan coach Pima. Okay. Saran In... saya sih berharap hmm. tidak usah seleksi seleksi lagi waktu okay. sudah mepet. Oke. Okay. Tapi kalau uh, ada pemain diaspora ya, seberapa besar itu uh, pengaruhnya bisa memperkuat timnas ini, uh, bung? Kalau anda lihat? Semua pemain yang layak dan berpaspor Indonesia harusnya pantas mendapatkan uh, kesempatan untuk seleksi. Cuman. Okay. Waktu yang mepet ini, apakah pemain diaspora itu bisa berkomunikasi dengan baik kepada pemain kita dengan bahasa yang sama? Kemudian apakah dia mendapatkan menit bermain untuk berkompetisi di tempat sebelumnya? Kemudian dia mendapatkan uh, apa ya kesempatan yang sejajar untuk seleksi dengan pemain-pemain dari Indonesia untuk mendapatkan tempat? Saya pikir semuanya uh, mendapatkan kesempatan yang sama. Kalau pemain diaspora itu punya kompetisi, punya skill bagus, kenapa enggak, itu okay. sangat kita butuhkan. Oke, okay. kalau Anda melihat tim yang kemudian sudah ada sekarang yang kemudian ikut dalam pemusatan latihan di Jerman ini, ini sudah yang paling ideal menurut Anda untuk bisa uh, bertanding nanti di Piala Dunia U17 itu? Harusnya ideal karena banyak pemain yang menjadi pemain asuhan Coach Bima di usia kategori sebelumnya okay. lalu seleksi-seleksi juga selalu diikuti Coach Bima, jadi kalau dikatakan pemain ini bukan nggak cocok, pemain ini tidak pantas, ya. Saya pikir tidak ada bahasa itu karena yang milih Coach Bima, ada Coach Indra Safri, dan uh, tim scouting, dan itu hasil kesepakatan uh, oleh tim pelatih. Jadi, inilah tim terbaik yang saat ini yang kita miliki lewat proses yang kita punya, karena proses yang kita bentuk bukan hasil seleksi kompetisi, tapi scouting hasil seleksi uh, individu-individu. Oke, okay. dan uh, terakhir, singkat saja, uh, apa yang paling penting perlu diingat oleh Coach Bima ini. Saya pikir soal kepercayaan diri, karena pemain kita masih muda, gak mau sekali goyah kepercayaan dirinya, jadi yakin bahwa mereka punya kemampuan, mereka tidak kalah dari pemain muda di okay. negara manapun, yakinlah bahwa mereka punya kesempatan untuk mengharumkan bangsa. Jadi semua persiapan sudah dilakukan, apalagi selain mental yang harus maju duluan, dan itu Baik. diikuti dengan skill nantinya. Baik, mental yang kuat yang harus diperlukan. Terima kasih uh, Bu Wesley Hutagalung Pengamat Sepak Bola atas pandangan Anda di Kompas Petang Sehat selalu.